Kamandanu adalah nama seorang tokoh utama dalam sebuah cerita radio legendaris yang berjudul Tutur Tinular. Cerita radio fenomenal yang berlatar belakang sejarah berjalan dan runtuhnya Kerajaan Singosari sampai kepada berdirinya Kerajaan Majapahit. Dalam cerita tersebut, seorang Arya Kamandanu dijelaskan adalah sosok seorang pemuda yang baik hati, sangat lugu, pemalu, dan sulit untuk menyatakan perasaannya sendiri, bersifat agak ragu-ragu dalam mengutarakan isi hatinya terhadap seorang wanita. Arya Kamandanu adalah putra kedua Empu Hanggareksa. Dia sangat suka mempelajari ilmu-ilmu kanuragan dan sebagai sosok pemuda yang sangat berbakat dalam olah ilmu kanuragan. Pendekar yang berjiwa kesatria pantang menyerah demi membela kebenaran. Arya Kamandanu diangkat sebagai murid oleh kakak seperguruan ayahnya yang bernama Empu Ranubaya. Empu Ranubaya mengajarkan Kamandanu jurus Naga Puspa, yaitu ilmu kanuragan ciptaan Empu Gandring, dan Aji Saipiangin, yaitu ilmu meringankan tubuh yang bisa membuat tubuh seringan kapas. Sayangnya, ketika Arya Kamandanu sedang giat belajar, Empu Ranubaya dikejar-kejar oleh prajurit Singosari karena dia dianggap telah menghina Prabu Kertanegara. Kemudian Arya Kamandanu mendalami lagi jurus Naga Puspa tahap akhir yang ditinggalkan oleh Empu Ranubaya di atas sebuah batu. Dengan bantuan Empu Lunggah yang merupakan kakak seperguruan tertua ayahnya, Arya Kamandanu mampu menyempurnakan jurus Naga Puspa. Ilmu Kamandanu semakin hebat setelah dia tergigit oleh ular siluman Naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu kurang beruntung dalam hal percintaan. Dua kali dia mengalami kekecewaan akibat ulah kakaknya sendiri, yaitu Arya Dwipangga. Dua wanita yang dicintai Arya Kamandanu, yaitu Nari Ratih dan Maisin, keduanya telah dinodai oleh Arya Dwipangga. Ada juga seorang wanita yang sempat singgah di hati Kamandanu, yaitu Loh Jinggan, putri Empu Lunggah. Kamandanu kemudian menjadi Panglima Majapahit dan menikah dengan Sukawuni dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Jambu Nada. Arya Kamandanu lahir di desa kecil bernama Kurawan, putra kedua dari Empu Hanggareksa, seorang ahli pembuat senjata kepercayaan Prabu Kertanegara, raja terakhir Singosari. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Empu Gandring, pembuat keris pesanan Ken Arok, beliau memiliki sahabat sekaligus sebagai murid bernama Empu Bango. Bango Samparan tidak lain merupakan ayah angkat dari Ken Arok. Empu Bango mempunyai seorang murid yang bernama Empu Sasi, dan Empu Sasi sendiri memiliki tiga orang murid, yaitu Empu Lunggah, Empu Ranubaya, dan Empu Hanggareksa yang merupakan ayah dari Arya Kamandanu. Arya Kamandanu sendiri mampu menguasai olah kanuragan karena mendapat bimbingan langsung dari saudara seperguruan ayahnya yang bernama Empu Ranubaya. Sebelum kedatangan Kamandanu, Empu Ranubaya hanya mempunyai seorang murid bernama Wirot. Di dalam sebuah goa yang terletak di pinggiran bukit desa Kurawan, Arya Kamandanu bersama Wirot
digembleng oleh ilmu kanuragan oleh Empu Ranubaya. Selama beberapa hari, Arya Kamandanu akhirnya berhasil menguasai Aji Saepi Angin, sebuah ilmu kanuragan untuk meringankan tubuh yang mampu membuatnya tubuhnya seringan kapas dan mampu berlari melesat seperti terbang. Arya Kamandanu juga berhasil menguasai pukulan 12 jurus sampai tahap ketiga, di mana pukulan ini lebih populer dengan nama Jurus Naga Puspa, yang pada akhirnya nanti mampu disempurnakan sampai tingkat akhir oleh bantuan saudara seperguruan ayahnya yang lain bernama Empu Lunggah. Dalam setiap petualangannya, Arya Kamandanu selalu ditemani oleh pedang pusakanya bernama Pedang Naga Puspa ciptaan gurunya Empu Ranubaya. Pada awalnya, pedang pusaka ini diciptakan untuk Kaisar Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di negeri Mongolia, sebagai tebusan atas diri Ranubaya sebagai tawanan kerajaan. Namun, pedang ini malah menjadi rebutan pejabat kerajaan. Demi menyelamatkan pedang tersebut dari orang-orang yang berwatak jahat, pedang pusaka tersebut akhirnya diserahkan kepada pasangan pendekar suami istri bernama Lo Si San dan Mei Xin. Pasangan pendekar ini akhirnya menjadi buronan dan menjadi pelarian hingga terdampar ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, pedang ini pun menjadi rebutan oleh banyak pendekar jahat. Lo Si San tewas, pedang pun beralih ke tangan Mei Xin. Mei Xin pun hidup terlunta-lunta, kemudian ditolong oleh Arya Kamandanu. Dalam kebersamaannya, mereka pun saling jatuh cinta sampai akhirnya Mei Xin dinodai oleh kakak kandungnya sendiri, Arya Dwipangga. Kemudian, agar Mei Xin tidak sampai menanggung malu, akhirnya Arya Kamandanu menikahi Mei Xin, dan pedang pusaka tersebut diserahkan langsung kepada Arya Kamandanu, murid kesayangan dari pencipta pedang Naga Puspa itu sendiri. Pedang Naga Puspa ini begitu dahsyat kekuatannya. Ketika pedang ini sudah keluar dari warangkannya, maka akan mengeluarkan sinar yang menyala berwarna merah darah. Dalam penciptaannya, Empu Ranubaya memasukkan energi goib yang sangat kuat dari roh sepasang naga bumi suami istri yang bernama Ki Ageng Puspa dan Nyi Ageng Puspa ke dalam pedang tersebut. Sehingga bagi siapa saja yang berani mencabut pedang tersebut dari warangkannya, namun tidak memiliki tenaga dalam yang mampu mengimbangi kekuatan dari pedang Naga Puspa tersebut, maka si pemegang pedang tenaganya akan langsung tersedot habis oleh energi goib yang berada dalam pedang Naga Puspa ini hingga bisa menyebabkan kematian. Sudah banyak korban-korban yang berjatuhan akibat kecerobohan menggunakan pedang ini. Arya Kamandanu sendiri tidak pernah berani berlama-lama ketika menggunakan pedang tersebut, karena meski ia sudah menguasai jurus-jurus dasar Naga Puspa, namun ia masih belum mampu mengendalikan tenaga liar yang ada dalam pedang ini. Hingga suatu saat, pedang ini pun jatuh ke tangan musuh besarnya. Akibatnya, banyak korban yang berjatuhan. Ketika Arya Kamandanu digigit oleh ular siluman Naga Puspa, kemudian bertapa hingga 40 hari lamanya, dan mampu menyempurnakan jurus Naga Puspanya sampai ke tahap akhir, dan dengan bantuan keris Empu Gandring, barulah ia bisa merebut kembali pedang pusaka tersebut dari tangan musuh bebuyutannya. Dan kemudian dengan kekuatan goib ular Naga Puspa yang sudah mengalir dalam tubuhnya, akhirnya
Arya Kamandanu bisa menaklukkan keganasan pedang ini, sehingga sinar yang dikeluarkan oleh pedang naga puspa ini berubah menjadi berwarna kebiru-biruan. Pada masa akhir petualangannya, agar pedang pusaka tersebut tidak jatuh lagi ke tangan pendekar yang berwatak jahat, Arya Kamandanu akhirnya memilih untuk berpisah dengan pusaka ini. Kemudian, dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, ia menancapkan pedang tersebut sangat dalam pada sebungkah batu besar di sebuah gua yang bersembunyi di lereng Gunung Arjuna. Di sini pula Arya Kamandanu bertemu dengan sang patih besar Gajah Mada. Maisin adalah seorang pendekar wanita berkebangsaan Mongolia. Bersama suaminya Lao Sisan, Maisin berlayar ke tanah Jawa sambil membawa pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya. Namun di tanah Jawa, Maisin dan suaminya malah dikejar-kejar oleh para prajurit Kediri yang dipimpin oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Empu Tong Bajil sangat menginginkan pedang naga puspa itu. Oleh karena itu, dia terus memburu Maisin dan Lao Sisan. Dalam sebuah pertarungan, Lao Sin terluka parah akibat terkena Aji Segoro Geni milik Empu Tong Bajil. Namun untunglah Arya Kamandanu yang sedang mengembara tidak sengaja bertemu dan menolongnya. Sayangnya jiwa Lao Sin San sudah tidak bisa tertolong lagi. Setelah beberapa hari diobati, dia pun akhirnya meninggal dunia. Dari Lao Sin San dan Maisin, Arya Kamandanu tahu kalau Empu Ranubaya terdampar di negeri Cina karena dibawa oleh utusan Kaisar Kubilai Khan yang telah dipermalukan oleh Prabu Kertanegara. Kemudian dia diminta membuat senjata pusaka oleh Kaisar Kubilai Khan. Karena terancam bahaya, Empu Ranubaya diselamatkan oleh Maisin dan Lao Sisan. Maisin pun akhirnya ditampung di rumah Arya Kamandanu. Sedikit demi sedikit, benih cinta bersemi di hati mereka. Namun prajurit-prajurit Kediri terus memburu Maisin. Karena tidak ingin menyusahkan Arya Kamandanu, diam-diam Maisin pun pergi. Kemudian Maisin bertemu dengan Arya Dwipangga. Maisin tahu kalau Arya Dwipangga mencintainya, namun dia tidak menghiraukan. Syair-syair Arya Dwipangga hanya dianggap sebuah angin lalu saja. Namun Arya Dwipangga tidak kehilangan akal. Dia mencampur obat perangsang ke dalam minuman untuk diberikan kepada Maisin, sehingga membuat Maisin pun mabuk dan tidak sadar. Pada akhirnya Arya Dwipangga berhasil menodai kesucian Maisin. Untungnya Arya Kamandanu, adik dari Arya Dwipangga ini, mau berbesar hati dengan bertanggung jawab kepada Maisin. Dengan hati yang terluka, Arya Kamandanu menikahi Maisin, dan Maisin lalu menyerahkan pedang naga puspa miliknya itu kepada Arya Kamandanu. Ketika rumah Empu Hanggareksa diserbu oleh pasukan Kediri, Maisin berhasil lolos. Kembali dia dikejar-kejar oleh prajurit Kediri. Namun, Maisin diselamatkan oleh Nini Ragarunting dan Aki Tamparwang. Mereka adalah sepasang pendekar tua yang berilmu tenaga kanuragan tinggi. Nini Ragarunting terkenal dengan senjata andalannya, yaitu selendang kuning. Sedangkan Aki Tamparwang terkenal dengan senjatanya, yaitu ikat kepala geledek. Aki Tamparwang dan Nini Ragarunting berhasil mempertemukan kembali Maisin dan Arya Kamandanu. Selama beberapa waktu, Maisin dan Arya Kamandanu bisa hidup bersama. Arya Kamandanu tertarik untuk menjadi prajurit Majapahit. Tidak lama setelah Arya Kamandanu pergi, Dewi Sambi dan anak buahnya datang ke lereng Gunung Arjuna dan menyerang tempat tinggal Maisin.
Mesin kembali bertarung melawan Dewi Sambi. Mesin terluka parah dan jatuh ke dalam jurang setelah terkena aji tapak wisa milik Dewi Sambi. Untunglah Ayu Wandira dan Panji Ketawang yang sebelumnya ikut dibawa oleh Arya Kamandanu untuk tinggal bersama Mesin diselamatkan oleh Nini Ragarunting dan Akitam Parwang. Kelak Ayu Wandira akan menjadi murid Nini Ragarunting dan mewarisi jurus Emban Gendong Momongan. Mesin ditemukan oleh tabib Wong Yin dan anak angkatnya Ratanca yang saat itu sedang mencari dedaunan untuk obat. Mesin kemudian dibawa ke tempat tinggal tabib Wong Yin. Di sana, Mesin disembuhkan dari luka-lukanya. Mesin tertarik dengan ilmu pengobatan, lalu dia belajar ilmu pengobatan kepada tabib Wong Yin. Setelah ilmu pengobatan, Mesin juga mendapat satu ilmu yang bernama ilmu Kabegjan, yaitu sebuah ilmu yang bisa melindungi diri dari bahaya selama pemiliknya tidak pernah berbohong. Akhirnya, Mesin menjadi seorang tabib terkenal dan berganti nama menjadi Nyai Paricara. Ketika Sang Prabu Kertarejasa Jayawardhana sakit keras, Nyai Paricara alias Mesin ini datang ke Majapahit. Bersama dengan itu, Sakawuni pun melahirkan. Sehingga di samping mengobati raja, Mesin juga harus menolong persalinan Sakawuni. Sayang dua-duanya tidak tertolong. Mesin bertemu lagi dengan Arya Kamandanu, tapi dia tidak mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Mesin meninggal karena terkena wabah penyakit Mageleh setelah dia mengobati warga desa Binor. Sakawuni adalah seorang gadis yang hidupnya ugal-ugalan. Dia adalah cucu dari Ki Sugata Brahma, pendekar lengan seribu. Untuk melampiaskan dendamnya pada orang-orang Singosari, Sakawuni bergabung dengan orang-orang Kediri. Tetapi sebenarnya Sakawuni adalah seorang gadis berjiwa pendekar. Dia berkali-kali menolong Mesin, Lao Sisan, dan Arya Kamandanu dari gangguan para prajurit Kediri secara sembunyi-sembunyi. Dalam sebuah pertarungan melawan Empu Tong Bajil dan kawan-kawannya, Arya Kamandanu terluka parah. Dia diselamatkan oleh Sakawuni dan dibawa ke rumah kakeknya. Ki Sugata Brahma mengatakan bahwa luka Arya Kamandanu ini bisa disembuhkan dengan bunga tunjung biru. Untunglah Sakawuni bertemu dengan Aki Tamparwang. Atas petunjuk dari Aki Tamparwang, Sakawuni membawa Arya Kamandanu ke Bukit Penampihan untuk meminta bunga tunjung biru pada pemiliknya, yaitu Dewi Tunjung Biru. Ternyata Dewi Tunjung Biru ini adalah ibu kandung Sakawuni yang sudah lama menghilang. Sakawuni senang bisa bertemu dengan ibu kandungnya dan luka-luka Arya Kamandanu juga bisa disembuhkan. Sakawuni pergi ke Majapahit untuk membunuh banyak kapuk perwira Singosari yang telah meninggalkan ibunya. Hampir saja banyak kapuk terbunuh, namun akhirnya Sakawuni sadar dan mau memaafkan ayahnya itu. Dia akhirnya bersedia mengabdi kepada Majapahit. Bersama Arya Kamandanu, Sakawuni menjalankan tugas sebagai prajurit Majapahit. Termasuk di antaranya adalah menumpas gerombolan perampok yang dipimpin Empu Tong Bajil. Setelah gerombolan itu dihancurkan, Sakawuni dan Arya Kamandanu menikah. Sayangnya, Sakawuni meninggal setelah melahirkan akibat mengalami pendarahan hebat. Sepeninggal Sakawuni ini, Arya Kamandanu mengundurkan diri dari keprajuritan dan kembali menyepi di lereng Gunung Arjuna bersama anaknya. Nini Ragarunting dan kakek Tamparwang, sebenarnya mereka berdua sudah saling mencintai sejak mereka masih sama-sama muda. Tetapi keduanya tidak mau mengungkapkan cintanya itu, sehingga sampai tua mereka tidak bisa hidup bersama. Keduanya selalu bertarung dan saling mengejek setiap kali bertemu.
Nini Raga Runting sering menyebut Aki Tamparowang dengan sebutan Sapi Ompong, dan Aki Tamparowang pun menyebut Nini Raga Runting dengan sebutan Kambing Peyot. Namun keduanya juga saling tolong-menolong jika keadaan sedang genting. Aki Tamparowang tewas ketika membantu keponakannya bernama Gajah Biru yang telah memberontak terhadap Majapahit. Kematian dari Aki Tamparowang sangat tragis. Setelah tubuhnya tertembus anak panah sampai di mulutnya, Nini Raga Runting sangat bersedih atas kematian Aki Tamparowang. Dicabutinya anak-anak panah yang menancap di tubuh Aki Tamparowang satu persatu. Kemudian dikuburkannya mayat Aki Tamparowang. Sampai akhir hayatnya, Nini Raga Runting hidup bersama Ayu Wandira. Walaupun beberapa kali sempat terpisah, bagi Nini Raga Runting, Ayu Wandira sudah dianggap sebagai cucunya sendiri. Arya Dwipangga. Arya Kamandanu mempunyai seorang kakak bernama Arya Dwipangga. Berbeda dengan Arya Kamandanu, Arya Dwipangga ini memiliki karakter licik. Dia lebih suka terhadap olah sastra. Dia pun gemar bersair dan merayu para wanita dengan sair-sairnya itu. Dia sangat mudah jatuh cinta kepada setiap wanita cantik, meskipun wanita itu adalah kekasih dari adiknya sendiri, yaitu Arya Kamandanu. Dengan sair-sair inilah, pada akhirnya Arya Dwipangga berhasil menaklukkan kekasih Arya Kamandanu, yaitu Nari Ratih. Pertama, dia merebut dan menodai keperawanan Nari Ratih, lalu menikahinya. Dari pernikahannya dengan Nari Ratih ini, Arya Dwipangga memiliki seorang putra yang bernama Panji Ketawang. Beberapa tahun kemudian, Arya Dwipangga bertemu dengan Mesin. Arya Dwipangga langsung jatuh cinta kepada Mesin. Lagi-lagi, Arya Dwipangga tidak peduli kalau Mesin adalah kekasih dari adik kandungnya sendiri, yaitu Arya Kamandanu. Seperti biasa, Arya Dwipangga mencoba merayunya menggunakan sair-sairnya untuk memikat hati Mesin. Namun kali ini sair-sair Arya Dwipangga tidak mampu memikat hati Mesin. Akhirnya Arya Dwipangga menodai Mesin dengan menggunakan obat perangsang, sehingga Mesin pun akhirnya mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan bernama Ayu Wandira. Arya Kamandanu sangat marah atas perbuatan Arya Dwipangga itu. Dihajarnya Arya Dwipangga hingga tangannya menjadi cacat. Merasa sakit hati, Arya Dwipangga melaporkan Mesin kepada pemerintahan Kediri, sehingga rumah Empu Hanggareksa diobrak-abrik dan dibakar. Dan juga Empu Hanggareksa tewas dalam kejadian itu. Arya Dwipangga mabuk-mabukan dan menyiksa Nari Ratih hingga tewas. Arya Kamandanu murka untuk kedua kalinya. Arya Dwipangga dihajarnya lagi hingga jatuh ke sumur tua. Di dalam sumur tua itulah Arya Dwipangga bertemu dengan seorang laki-laki misterius yang bernama Watu Kura. Watu Kura inilah yang mengajarkan Arya Dwipangga jurus Kidung Pamungkas dan jurus Pedang Kembar. Setelah beberapa tahun lamanya, Arya Dwipangga keluar dari sumur tua itu. Dia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Semua orang yang bertemu dengannya pasti akan mati terbunuh. Setiap akan melakukan pembunuhan, Arya Dwipangga selalu membaca sair-sairnya, sehingga dia mendapat julukan Pendekar Sair Berdarah. Arya Dwipangga akhirnya bertemu lagi dengan Arya Kamandanu di desa Kurawan, tempat tinggal mereka dulu, dan kedua kakak beradik itu bertarung habis-habisan. Arya Dwipangga tidak mampu mengalahkan Arya Kamandanu. Akhirnya dia melarikan diri. Arya Dwipangga bertemu dengan Empu Lunggah. Seperti biasa, nafsu membunuhnya pun muncul. Namun kali ini tidak berdaya melawan Empu Lunggah, karena Empu Lunggah menggunakan ilmu rajut busana
yaitu sebuah ilmu yang dapat menghilangkan kesaktian seseorang. Arya Dwi Pangga kehilangan kesaktiannya. Jurus pedang kembar dan jurus kidung pamungkas tidak berarti lagi. Tak lama kemudian, mata Arya Dwi Pangga buta. Hal itu disebabkan karena kutukan seorang pertapa yang bernama Resi Wisambudi yang telah dibunuhnya. Arya Dwi Pangga menyesali semua dosa yang pernah diperbuatnya dulu. Dia ingin bunuh diri, tapi tidak berhasil. Keadaan Arya Dwi Pangga tak ubahnya seperti pengemis. Dalam keadaan seperti itulah Arya Dwi Pangga bertemu kembali dengan Mesin yang saat itu sudah menjadi tabib terkenal. Awalnya Mesin tak mau menolong Arya Dwi Pangga karena hatinya masih terluka akibat ulah Arya Dwi Pangga yang telah merusak hidupnya. Tetapi lama-lama Mesin pun kasihan. Akhirnya Arya Dwi Pangga pun diobati oleh Mesin. Arya Dwi Pangga menikah dengan Mesin. Pernikahan itu terjadi karena desakan Ayu Wandira yang menginginkan kedua orang tuanya bersatu. Tentu saja pernikahan itu hanya formalitas karena Mesin tetap tidak mau hidup bersama Arya Dwi Pangga. Setelah Mesin meninggal, Arya Dwi Pangga kembali hidup terlunta-lunta. Tetapi pada suatu hari, Arya Dwi Pangga bertemu dengan Prabu Jayanegara yang sedang berburu. Prabu Jayanegara tertarik dengan kemampuan Arya Dwi Pangga bersair. Dan akhirnya Arya Dwi Pangga diangkat menjadi kawiwara istana yang bertugas membacakan sair di depan raja. Dia mengganti namanya menjadi Resi Mahasadu. Empu Tong Bajil adalah pendekar sakti namun sangat kejam. Pendekar cebol dari lereng Gunung Tengger ini memiliki senjata andalan yaitu tongkat pencabut roh dan ilmu pukulan maut yang bernama Aji Segoro Geni. Empu Tong Bajil adalah pemimpin kelompok pendekar yang membantu pemerintah Kediri. Dalam sebuah pertarungan melawan Arya Kamandanu, tongkat pencabut rohnya pernah patah menjadi dua. Empu Tong Bajil sangat marah. Dia lalu memperdalam Aji Segoro Geni di lereng Gunung Tengger. Setelah beberapa bulan lamanya, Empu Tong Bajil berhasil memperdalam Aji Segoro Geni. Dia kembali turun gunung. Dia berniat kembali untuk bertarung melawan Arya Kamandanu. Karena bertarung di Lembah Kardama, dalam pertarungan itu Arya Kamandanu kalah dan pedang Naga Puspa dapat direbut oleh Empu Tong Bajil. Empu Tong Bajil menjadi semakin kuat karena pedang Naga Puspa ada di tangannya. Dia dan kelompok perampok membuat kekacauan di mana-mana. Bahkan dia berani membuat kekacauan langsung di Majapahit. Namun kekacauan yang disebabkan oleh Empu Tong Bajil tidak berlangsung lama karena memiliki pedang Naga Puspa itu. Dengan kekuatan goib dari pedang Naga Puspa Krishna dan keris Empu Gandring yang dipinjam langsung oleh Arya Kamandanu kepada Empu Gandring melalui Semeti, akhirnya Arya Kamandanu berhasil merebut kembali pedang Naga Puspa. Dan Empu Tong Bajil pun tewas setelah dadanya tertembus oleh tajamnya keris Empu Gandring. Kepala Empu Tong Bajil pun dipenggal dan dibawa ke kota Raja Majapahit. Dewi Sambi adalah seorang pendekar wanita yang cantik, namun berwajah dingin dan kejam. Dia adalah kekasih dari Empu Tong Bajil. Dia sangat mencintai Empu Tong Bajil. Dia rela meninggalkan gurunya di Gunung Kawi hanya demi cintanya pada Empu Tong Bajil. Dari hubungannya dengan Empu Tong Bajil ini, Dewi Sambi mengandung dan memiliki seorang bayi laki-laki yang bernama Layang Samba. Layang Samba dipelihara oleh Dewi Upas, guru Dewi Sambi yang memiliki kesaktian luar biasa. Di antaranya, dia menguasai ilmu ular. Dewi Upas ini bisa memanggil ribuan ular dan memerintahkan mereka untuk melakukan apapun sesuai keinginan dari Dewi Upas. Dewi Sambi
sangat berduka atas kematian Empu Tong Bajil. Dia berusaha membalaskan dendam kematian Empu Tong Bajil kepada Arya Kamandanu. Dia mengirimkan jasad Empu Tong Bajil yang disertai surat palsu yang berisi tantangan Arya Kamandanu kepada Padepokan Tengger. Maksudnya supaya Wong Agung atau guru Empu Tong Bajil ini merasa marah kepada Arya Kamandanu. Akan tetapi Wong Agung tidak terpancing begitu saja karena dia tahu kalau Empu Tong Bajil adalah seorang murid dan pendekar yang jahat. Kemudian Dewi Sambi bersekutu dengan Arya Dwipangga alias pendekar Sair Berdarah. Bersama-sama mereka melawan Arya Kamandanu, tetapi usahanya tidak berhasil. Dewi Sambi bertemu kembali dengan Maisin. Saat itu Maisin sedang dalam perjalanan ke Majapahit untuk mengobati Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dewi Sambi tidak menyangka kalau Maisin masih hidup. Dewi Sambi kemudian bertarung melawan Maisin. Dia ingin membunuh Maisin karena Maisin dianggap mempunyai hubungan dengan Arya Kamandanu. Namun Dewi Sambi selalu gagal menyerang dengan pukulan tapak wisanya ke tubuh Maisin. Setiap kali aji tapak wisa akan mengenai dirinya, Maisin selalu bisa menghindar. Akhirnya Dewi Sambi menggunakan tipu muslihat. Dia berpura-pura minta maaf kepada Maisin. Ketika Maisin sedang lengah, Dewi Sambi membokongnya. Namun lagi-lagi Dewi Sambi tidak berhasil. Aji tapak wisanya malah berbalik mengenai dirinya sendiri, sehingga Dewi Sambi tewas dengan tubuh tertancap di tonggak kayu runcing. Itu adalah akibat kutukan Resi Wisambudi, seorang pertapa yang dibunuhnya bersama Arya Dwipangga. Empu Renteng adalah seorang pendekar yang tidak banyak bicara. Dia tidak kalah sakti dengan Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Pendekar dari Gunung Petiri ini mempunyai 9 pedang ampuh berwarna kuning, sehingga disebut dengan pedang kuning. Dengan pedang kuning ini, Empu Renteng bisa membunuh lawannya hanya dalam waktu beberapa detik. Selain itu, dia juga memiliki ilmu kebal yang bernama Blabak Pangantolan. Tidak ada senjata apapun yang mampu untuk menembus kulitnya, termasuk juga senjata pusaka sekalipun. Ketika terjadi peperangan antara Majapahit melawan Kediri, Empu Renteng bertarung melawan Ranggalawe. Empu Renteng mati-matian melawan Ranggalawe. Ternyata ilmu Blabak Pangantolan masih kalah kuat dengan senjata pusaka keris milik Ranggalawe, sehingga tidak mampu menahan tajamnya keris Megalamat, pusaka milik Ranggalawe. Sehingga Empu Renteng pun terluka parah. Empu Renteng akhirnya berpisah dengan Empu Tong Bajil. Dia bermaksud untuk mencari seorang tabib agar bisa menyembuhkan luka-luka dalamnya. Namun dia malah berujung sial karena bertemu dengan musuh lamanya, yaitu Watu Kura. Watu Kura ingin menguji sejauh mana kemampuan Arya Dwipangga yang sudah menguasai ajian Kidung Pamungkas. Dia menyuruh Arya Dwipangga untuk bertarung melawan Empu Renteng. Tentu saja Empu Renteng yang sedang terluka itu tidak mampu melawan ajian Kidung Pamungkas milik Arya Dwipangga. Akhirnya dia pun tewas terkena aji Kidung Pamungkas. Namun pada sisa-sisa kekuatannya, Empu Renteng melemparkan pedang kuningnya kepada Watu Kura, sehingga Watu Kura pun ikut tewas tertembus pedang kuning miliknya sendiri.